Oh, jadi Syida datang KL ni nak jumpa dengan Zali lah. Hello. Kemarin patutnya dia lah yang ambil kami. Tapi itulah, telefon bateri kami pula habis. Nak cek kat kedai tu nak kena bayar lah pula. Mujak lah jumpa kak. Duit kami pun tak apa-apa nak ada. Apa nama? Zali? Zali? Ha, Abang Zali. Zali tu suami Syida ke? Tak eh. Abang angkat je. Apa lama dah kena Zali tu? Setahun dah. Apa nama kami duk cek kat dalam WhatsApp? Oh, WhatsApp. Ha. Kak, kami kenal dalam Facebook. Lepas tu terus jadi abang angkat. Kenal dalam FB tu jadi abang angkat? Ha. Eh, kak, dia baiklah, kak. Ha. Dia lah yang janji dengan kami nak bagi kami reja kat KL ni. Dia yang kami kalut, Dok Mai. Dia janji dengan Syida tu kerja apa? Tukar urut? Ha? Awaknya. Ni kami dah siap-siap dah. Kami nak pergi jumpa Abang Zali lho. Ha? Tang mana? Kami nak... Mana nak pergi tahu kami tang mana lah ni? No, kami baru semalam sampai KL. Tan. Ya. Kesian, ya. Kamu tolonglah apa yang patut, ya? Itulah. Saya ni sebab kesianlah tak tinggal dia tu. Udah lelaki dalam penjara. Ya. Anak empat orang. Bela dek mak di kampung. Kerja kampung je pun. Rumah yang dia menduduk tu menumpang tanah orang. Aduh. Risau betul. Risau duitnya. Aku kan apa? Aku takut kan kalau dia kena jual nanti. Cakap tu biarlah yang elok-elok. Cakap kita ni doa tau. Kita doa yang elok-elok untuk dia. Kan bagus. Susahlah sebut sedap mulut kamu je. Hiduklah aku nak doakan dia macam itu. Aku bukannya apa, aku risau tu tak? Kamu bukan tak tahu kan? Ha? Sekarang dia macam-macam lah. Yang keluar dalam surat khabar lah, yang keluar dalam berita lah. Ha, itu belum yang tolong dalam FB lagi. Aku pun heran lah dia ni. Berani berbenar mengikut orang yang dia tak kenal. Itu pun dia kenal kat FB aja tu. Tak faham lah aku dia ni. Tu kak, tu lah. Tu dah lebel-lebel ni. Ni. Ha. Ada? Mana Zali? Set. Kami telefon dia, set. Halo? Assalamualaikum. Abang Zali, ni Syida. Syida Kangak. Ha, kami ni dah sampai dah dekat 7-11 yang Abang Zali suruh tunggu tu. Abang Zali tang mana? Ha? Lah pula. Dia suruh kami mai tang ni, dia pergi tang lain pula. Abis tu lagu mana? Ha, baik. Ayah. Kalau lagu tu kami tunggu tang ni jugalah. Kami tunggu Abang Zali tang ni lah. Ha. Waalaikumsalam. Ui, apa cerita? Abang Zali dengan Kak Wan tu, dia pi apa nama pi DBKL. DBKL kata dia. Ha, dia nak tambah lesen untuk tambah cawangan ke apa ke untuk spor dia. Kak, kalau lagu tu perniagaan dia pun besar lah, kak. Nak tambah cawangan kot lain lagi. Yalah kot. Syida, apa cerita? Kami pasal apa pula? Bercakap dengan kamu ni memang penting. Ya Allah, kak. Minta maaf dah, kak. Minta maaf. Dia cakap apa tak set tadi? Astagfirullahalazim. Perempuan ni sakit kepala aku ni. Baru dah ingat. Dia kata... Baru lepas cakap, lupa dah. Itulah.
dia suruh kami tunggu tang tu, tang ni juga. Ha. Berapa lama dah tu? Taklah, lama lah kot. Kami ambil beg ke belakang lah, Kak Noh. Boleh dah. Yalah, yalah. Nah, nah. Tunggu je lah. Muka kunci. Kak tak bagi kami. Kalut lah perempuan. Ui. Tak, Kak. Buka belakang, Kak. Ya, 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 ya. Tak mana pula bonek belakang buat aku tak tahu. Siapa? Ha, ni Kak Yan, ni Sibang Zali. Maksudnya tunggu lah kereta tu, ha? Jom, jom, jom. Kak cepat, Amal. Jom, jom. Kak bawa kambing, eh? Tak, tak. Kak bawa ni. Kak bawa ni. Tak payah, Kak Yan. Tak apa, tak apa, tak apa. Kami bawa, tak apa. Boleh, ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Rebat, rebat, rebat. Allah, Allah. Ya Allah. Itulah, sekarang ni klinik pun payah sangat nak bagi plastik. Itulah. Eh, berkaya? Oi, Mam. Sejak bila pula abang kendara tinggi ni? Berkaya. Kita ni kan kemanusia. Lepas tu dalam dunia ni ada orang senang, ada orang susah. Ada orang sakit, ada orang sihat. Ada orang macam aku ni dah hidup lama. Nanti dia kena mati nanti. Ni, bukan pada mana ni? Tak, saya dari pejabat Dreba ni. Oh. Daftar. Kenapa? Nak hantar kereta pergi cat. Lepas tu, kalau siap malam ni boleh bawa. Oh, ya ke? Cepat betul ya. Okay. Bengkel canggih, bang. Oh. Cuma saya kena cuba aplikasi dulu. Dapat satu pelanggan, baru saya boleh hantar pergi bengkel. Yalah, eloklah kalau macam tu. Tak apalah, Rukaya. Abang minta dulu ya. Ya, kita okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Adik Rafiq ya? Baik. Nak ke College of Unity? Betul. Selamat. Cantiklah topi Rafiq. Ada masalah ke dengan topi saya? Tak. Pakcik puji kelas. Bukan apa. Pakcik suka tengok sekarang anak-anak muda dia pandai berfashion. Jadi tak menunjukkan Rafiq tu ketinggalan zaman. Kan? Berfashion ni boleh. Selagi kita tidak melanggar syarat-syarat. Kan? Sebab Islam ni tak melarang kita berfashion. Cuma satulah yang makcik sedih. Zaman-zaman sekarang ni anak-anak muda, mana yang perempuan tu pakai tudung. Tapi itulah, seluarnya ketat, seluarnya koyak. Pakai baju lengan pendek, bajunya sendat. Itu tidak menepati syarat, kan? Yang itu tak boleh. Itu memang salah. Bukan apa, makcik tengok. Topi yang Rafiq pakai itu cantik, kan? Ada lambang macam-macam. Tapi risau juga kita ni. Kita main pakai, kita tak faham apa lambang tu. Takut yang keluar tu yang apa yang kat lambang-lambang Firaun, kan? Lambang-lambang syaitan, lambang-lambang Babylon, mata satu, lambang-lambang sihir. Itu semua tak bagus. Kalau tak bagus, kita sebagai seorang Islam, bila kita tahu, kita tinggalkan benda tu. Maaf, Kak Cik, saya terkasar tadi.
Hei, tak apa. Makcik okey aja. Ha, kita dah sampai. Jom Syida. Oi, dah sampai ke? Ha, sudah. Sat kak. Abang Zali. Terima kasih lah. Tak apa. Apa-apa nanti bincang dengan Kak Yan ya. Abang tunggu dalam kereta je. Jom Syida. Bawa beg tu. Cepat-cepat ikut Kak Yan. Bawa nak cepat, Kak. Kak Yan banyak kerja lagi ni. Kak nak pergi mana? Spa baru tu. Kak Yan kena susun perabot. Lah, Syida boleh tolong kak. Tak apa. Syida kot lah. Kak mana? Banyaknya kunci ke? Mestilah untuk keselamatan. Awaknya, bahaya ke duduk kat sini? Ayah, dah. Masuk cepat. Bilik depan sana itu. Inilah tempat tinggal Syida. Jangan takut. Tempat ni selamat. Kak Ayah nak keluar kejap. Akak datang malam nanti. Akak belikan makan malam untuk Syida. Kita makan sekali. Lepas tu bolehlah kita borak panjang. Baiklah, Kak. Tu atas meja tu ada buah apple. Kalau lapar, makan dulu, ya. Terima kasih, Kak. Kak ni baiklah betul sangat. Akak pergi dulu, ya. Allah! Awaknya? Akak tertinggal telefon. Akak pinjam telefon Syida kejap boleh? Oh, boleh. Ni, telefon kami ni nombor pin dia 1234. Itu ada kredit RM10. Bateri pun penuh lagi. Kak pakai dah. Akak pinjam kejap, ya. Nanti akak pulangkan. Akak nak tipu kerja akak. Orang berniaga macam akak ni sibuk manjang. Leha. Akak baru hantar kerja kat bak asrama kita ni. Okey. Akak ke sana sekarang. Percaya ke yang si Syida tu akan dapat pada orang yang betul? 50-50.
Harta kalau macam tu rahannya, ngapa kamu biarkan dia seorang kat situ? Kalau dibuatnya nanti dia tu kena apa? Kena terjual dengan apa? Import export? Pemerdagangan orang. Hei, samalah tu. Tak payahlah aku nak nyebut pemerdagangan tu. Benda yang sama je. Hei, sebenarnya aku bukan sengaja nak ninggal dia tu. Aku dah ada kerja ni dengan ni nak jumpa orang driver tu. Tadi. Aku heranlah orang zaman sekarang ni. Aku tengok bercinta pun dengan telefon. Bukan cakap depan-depan. Lepas tu sekarang ni, bukannya kena pun. Atau kena ni dengan yang menatang ni. Ha, tak apa benda lah. Sekadar nengok gambar. Boleh dengar, baca. Entah ya, entah tidak suara tu betul tidak. Dan jangan entah siapa-siapa ni. Sekarang ni banyak orang menyamuk. Kamu tahu tak? Eh, lah Kintan. Kalau orang semua fikir macam kau, orang tak keluar rumah, tahu tak? Ish, lebih elok daripada kita kena naya. Ni aku nak tanya ni. Kamu kenal tak ni orang-orang yang datang kedai kamu ni? Tahu tak niat dia? Baik ke buruk, tahu tak? Eh, kamu ni apa? Ha? Ini kedai aku. Ini aku cakap pasal Syidah, tahu tak? Sama je. Kalau aku tak percaya dengan diri aku ni, aku tak boleh bawa driver tu, tahu tak? Ya tak, ya juga eh. Eh, kamu bawa driver malam, hati-hati lah. Bahaya. Yelah. Ni, tadi aku nampak kamu datang tadi jalan kaki. Mana kereta kamu? Oh, kereta? Tu, masuk kedai cat. Kenapa? Kan aku nak bawa driver. Ha, jadi kenalah demo ni ada konsep-konsepnya. Ha, tukar color, taruh driver. Jadi barulah orang tahu aku ni bawa driver. Kan? Cuma aku ni... Aku berharap sangat. Manalah tahu bila aku bawa driver ni esok. Allah temukan aku dengan anak aku. Assalamualaikum, Bilal. Waalaikumsalam, Kak. Ya. Ini? Mana perginya? Abang Imam tak nampak. Pergi ada ni ke? Ada majlis lain? Dia ada mesej saya. Dia kata suruh gantikan tempat dia sementara. Sebab dia kata ada keuzuran. Keuzuran? Keuzuran bendanya? Tak tahulah, Kak Kintan. Wallahualam. Hei, kamu ni bila. Kamu ke rapat dengan dia? Apa kehatnya kamu nak minta pasal dia? Ha? Dia tu kan buah kamu. Itu betul perangai kamu ni. Kamu ni Kintan. Maaflah Bilal. Kak Kintan memang macam tu. Tak apalah, Kak. Mana? Saya tak ada dulu lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ni kalau bercakap, biarlah elok sikit. Itu Bilal pun, ni rumah Allah. Sopanlah sikit. Hormat, ya. Hormat. Tahu tak? Aku tahu lah, hormat. Kita tegur. Ya, kenalah dengan caranya. Cari. Itu nak buat macam mana? Udah mulut aku memang macam ni. Pop-pop-pop-pop-pop. Cakap tu terang je. Kasar je bunyinya tu. Dah macam bunyi suara rasa je. Cakap suka bunyi je. Itu dah jadi je. Kita pergi lah rumah tu. Tengok dia. Apa jadi? Tak sedar hati ni. Kita berdua je. Habis tu, kamu ingat Imam tu buat kenduri ke nak jemput sekampung? Kamu tak takut ke? Nak takut apanya? Karang. Ah, kena kat basah. Tahu tak apa? Ya astagfirullahalazim. Dah ke situ pula lah. Pelotoknya pasal apa? Tak adalah. Aku gurau je. Kamu ni pun. Aku ni anggap Abang Imam tu dah macam abangku sendiri tu tak? Lagipun kan, siapa lagi nak melawat dia tak kalau tak kita berdua kan? Kita ni pun dah tinggal bertiga. Dah macam nasib apa? Doremi. Imam tu do, Ria tu kamu, Mi tu aku. Apa yang kau merepek ni Cik Kintan? Ayo jom. Oi, Allahu Akbar. Ha. Apa kehel ni kamu ni, Kak, Cik Bilal? Saya rasa saya pun nak ikut jugaklah pergi rumah Abang Imam. Sebab saya pun rasa tak sedap hatilah, Kak. Tapi saya nak pergi balik rumah dulu. Kita jumpa kat sana eh. Ayolah. Thank you.
Apa? Mak rindu dengan Ampah semua tahu. Ampah duduk kat kampung, duduk baik-baik nak. Jangan lawan cakap Tok. Solat jangan tinggal nak. Saja baik-baik. Mak mai sini pun mak nak cari rezeki. Nak bagi Ampah belajar tinggi-tinggi. Mak minta maaf. Mak tak boleh bawa Ampah. Sebab apa tak boleh buat. Mak boleh buat tau. Hati mak ajak apa jauh kot. Tapi tak payahlah jadi macam mak. Buat pula je tinggi-tinggi kot. Tapi jangan lupa solat. Belajar elok-elok. Dengar cakap tu. Jangan nak melawan. Kita tidur. Kita tidur. Kita peluk sama-sama. Mak lapar nasi. Suruh tu hantar nasi boleh tak? Sian mak. Nak makan buah. Buah. Buah je. Orang sini tak makan nasi kot. Tidur. Bilal pun ada dah. Ni, kita tengok. Keretanya ada. Adalah orang tu. Cuba ke sana. Assalamualaikum. Bang. Assalamualaikum. Abang Imam. Assalamualaikum. Hei, Kaya. Udah tiga kali kita bagi salam. Tak dijawabnya. Hei, mau lah kita balik. Eh, janganlah. Hati tak sedap ni. Tengok kereta ada. Mari aku panjat tengok. Hei, abang. Mana kunci? Oh, tak kunci dah. Allah. Tak apa. Mari kita tengok apa tadi. Bang, kamu nak buat apa ni? Kau nak buat apa ni? Nantilah. Kamu tak boleh cuba orang. Kamu dua jadi saksi. Aku bukan macam masuk. Ya, Abang Imam tidur agaknya. Bang, Assalamualaikum, Abang Imam. Ya, Kak susah hati lah. Aku tak nak sebut. Alah, alah. Tengok tu, apa dia nak buat ni? Ya, Kak. Ui, alah. Kamu nak buat apa ni? Sekejap. Kan ada? Aku teringat kena arwah kerana pesan. Kalau apa-apa, saya kunci tinggi bawah tu. Boleh dah pun. Allah, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa, saya dah tak menjawab. Orang bagi salam ni. Dekat alamat. Apa alamat dia? Rumah nombor 10 jalan ke Dondo. Ya, terima kasih. Pukul berapa dah? Depan ni betul ke, Dok? Pasal apa Abang Zali tak ikut sekali? Kami tak dan pula nak tengok muka dia. Memanjang pakai spek. Set. Tapi... tengok gambar dia kat dalam FB.
Kami kata dah, kami dah kena ni. Oh, kami dah cakap kat Abah kami kena. Abah tak percaya apa dia kata dia baik, dia baik. Oh, dia pun buat kami macam mana ni? Sabar, sabar. Jangan nak kalut. Jangan nak kalut. Syida. Mesti boleh. Mesti bangun. Ya Allah Tuhanku. Tolong bagi hamba-Mu kekuatan, ya Allah Tuhanku. Tolong bagi kami jalan keluar. Sekarang, Doktor? Ya, sekarang. Ayolah. Sebenarnya gini, Doktor. Yang sebenarnya, Haji Abdul Majid ni anak-anak dia meninggal dah 10 tahun yang lepas. Ya, kemalangan. Baru-baru ni isteri dia pula meninggal. Dia tu sebab tangkara. Jadi, puan ni sebenarnya siapa dengan dia? Saya ni sahabat aja, sahabat pada dia, pada arwah sendiri dulu. Masya Allah. Sebenarnya Tuan Haji ni beruntung sangat ada kawan sahabat macam puan. Kalau puan tak selamatkan dia, kemungkinan besar kita kehilangan dia sebenarnya, puan. Astagfirullahalazim. Kenapa boleh jadi macam tu, Doktor? Tekanan darah dia tu sangat-sangat tinggi, puan. Sehinggakan jantung dia tak boleh nak tahan lagi tekanan tu. Dia hampir-hampir je strok. Allahu Akbar. Tapi puan tak perlulah bimbang sekarang ni sebab keadaan dia dah hampir stabil. Dan mungkin dalam sehari dua ni dia akan keluarlah. Dia akan keluar daripada hospital ni. Jadi kita doa-doakanlah. Alhamdulillah. Cuma sekarang ni bila puan cerita yang dia hidup sebatang kara seorang-seorang tu, saya nak minta tolong dengan puan. Boleh tak kalau puan selalu-selalu ziarah dia ke? Tengok-tengokkan dia. Sebab kita orang nak pastikan yang dia makan ubat yang kita orang bagi. Kenapa pula kena macam tu? Saya duk perhati dia tu biasa ambil ubat dekat klinik. Puan, saya ni kenal sangat dengan laki ni, puan. Laki inilah orang yang paling susah sekali nak makan ubat. Walaupun dia tahu dia tu dalam dia tengah mengidap darah tinggi. Gitu pula. Itulah. Mungkin dia tak nak mengaku ataupun dia rasa malu diri dia tak gagah ke sebab dia ada penyakit yang macam tu. Senang cerita, puan. Laki ni dia ego. Ego itu masalah dia. Iyalah. Nanti saya cubalah perhatikan dia, ya. Ada apa-apa lagi ke kalau tidak saya nak minta diri ni? Tak apa. Tak ada apa-apa. Iyalah. Ya. Terima kasih banyak, Doktor, ya. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahuakbar. Macam-macam lah orang tu ni. Puan? Iya. Saya tak tahu kenapa saya nak cakap dekat puan. Saya rasa seronok sangat dapat berjumpa seorang wanita yang sangat-sangat berhati mulia. Semoga Allah membalas segala kebaikan puan. Iyalah, iyalah. Terima kasih, Doktor, ya. Jumpa lagi, ya. Baik, baik. Allah Akbar. Ya, puan. Iya. Good night, everybody.
selamatkan kami, ya Allah. Amin. Allah. Hoi. Tak main marah ke? Main marah ni. Hoi. Jangan terkejut, kami lagi terkejut. Hampa ni siapa? Dah, ya, kami datang nak tolong, Amir. Kami tolong. Tak payah tolong. Kami tolong. Kami tak ada kerja kau. Bayar RM2 je kau. Apa tak kalau nak tolong biarlah ikhlas sikit. Okey, kami tak minta apa. Kami minta. Apa ni? Oh, tahu tak? Dua bising nak buat kalau kat tempat ni kami nak tidur apa susah tau. Kami tak buat apa-apa. Susah kau orang. Mana ada kalau tak ada kalau eh? Ha. Kami kat sini. Kalau apa? Ni apa ingat sikit ha? Apa ingat apa? Ha? Apa ingat apa tak boleh mati ke? Diam! Bising! Ha? Nampak tu? Tu pun bising macam apa lah tu? Ha? Tak tahu duduk diam? Ha? Ni kalau tertelan gigi pun boleh mati tau tak? Ha? Apa tahu? Ni, sekejap lagi kalau jalan ternampak kulit pisang ke apa, kalau jatuh tiba-tiba mati apa, tak boleh ingat ke tu semua? Ingat. Eh, berubah! Ui, cuba buat lagu tadi. Apa lagu apa tadi dia buat tadi? Terang bulan malam ini. Kami minta maaf, Kak. Kak, kami minta maaf, Kak. Kami dah bertaubat dah, Kak. Jom kita pergi kedai kelas tafis, Kak. Taubat-taubat, jangan taubat je. Betul, Kak. Kami tak tahu ada buat itu, Kak. Kami taubat. Saya dah hisap, Kak. Saya nak tekan dapat roti. Kami lapar nasi. Lapar nasi? Kak, kami beli dulu, Kak. Pergi kesejaran dulu, Kak. Sepohon kayu daunnya rimbun. Baik juga budak-budak ni sedekah kat kami roti pun jadilah daripada makan buah je tadi. Kami nak buat. Ustazah Ruqayyah. Encik Wendy ya? Ha. Nanti saya ulang alamat ya. Nombor 71 Taman Sri Bayu Taman ni. Ya, aku dah penat nak baliklah. Apa kau merepek ni? Ya, aku masuk belakang ah. Ya. Buka! Ya. Kunci pula. Okey. Cepat. Ya, sekejap ya. Kan dalam gerang orang kan. Cucuk,
Cepat lagi tak cekik aku ni. Hey, you lu. Nah, pergi tarik kamu. Terima kasih. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mana kau tahu perempuan mabuk tu Jero? Tahulah. Hati kalau kamu dah tahu, yang kamu pergi tolong dia tu buat apa? Eh, kalau akulah. Aku campak aja depan rumah tu biar padan dengan muka dia. Siapa suruh mabuk? Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah. Eh, tak baik cakap macam tu kita. Oi. Siapalah kita nak menghina orang macam tu. Ni aku nak cerita dengan kamu sikit ni. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama peminta sedekah yang buta berbangsa Yahudi. Hari-hari si buta ni mengutuk Rasulullah, mencaci, memaki Rasulullah. Tapi Rasulullah melayannya dengan baik. Menyuap makan lagi ke mulut si buta ni tahu. Dengan lemah lembut, dengan sabar. Walaupun dicaci, dimaki, dihina, dicela, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah menghina dia, tahu. Ya Allah. Ya ke Ruqayyah? Kita ni sebagai seorang Islam kena ada iman. Iman tu apa? Iman tu kepercayaan. Ya. Kepercayaan dan yakin. Ya. Kepercayaan dan yakin bahawa kita ni adalah hamba Allah yang tidak sempurna. Dan setiap dari kita ni ada dugaannya masing-masing. Macam tu jugalah dengan perempuan malam tu. Ya. Tergerak hati aku untuk membantu dia. Berkat kesabaran Rasulullah dan percaya satu hari nanti si Yahudi ini akan tahu kebaikan dan kebenarannya. Setelah Rasulullah wafat, barulah Yahudi ini tahu. Yang menyuap makan dalam mulutnya, iaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terus bertaubat kepada Allah. Tahu dah? Ya. Betul kata kamu. Kalau kita ikutkan gerak hati, malam tadi mesti kita terdapat selamatkan Abu Imam, kan? Percaya dan yakinlah. Janji Allah itu pasti. Ya. Bagi aku makan dulu ya. Makanlah. Sedap benar tertarik kau ni. Alhamdulillah, Ruqayyah. Dah boleh keluar abang imam kita tu ya? Ha, itulah. Alhamdulillah nasib baiklah tak ada apa-apa. Ni, tak kamu ngemeh ni aku nak manehkan je kereta jap. Ha, yalah, yalah. Apa dia ni? Eh, time ni lah kau nak menelepon lah apa lah. Nanti 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 nanti. Ha. Waalaikumsalam. Apa?
Syidah dekat balai polis. Allahuakbar. Eh, Kitan, Kitan. Ha. Eh, Syidah dekat balai polis pula. Budak Syidah tu. Ha, dekat balai polis. Astagfirullahalazim. Makan aku dah kata. Hei, budak ni. Sakit kepala aku pula. Aku je.